Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Grandmamu Time with me and you. So hari ini kita nak belajar pasal topik yang terbaru, iaitu adverb. Tapi sebelum tu kita recap dulu apa yang kita dah belajar. Yang pertama kita dah belajar pasal noun, iaitu kata nama. Yang kedua kita dah belajar pasal verb, kata kerja. Dan ketiga kita dah belajar pasal adjective, iaitu kata sifat. So hari ini kita nak belajar pasal adverb. Secara ringkasnya, adverb ni dia adalah penguat untuk menceritakan pasal tiga benda. Jawapan tu ada dalam nama adverb tu sendiri. Yang pertama dia boleh cerita pasal adjective. Yang kedua dia boleh cerita pasal verb. Dan yang ketiga dia boleh cerita pasal adverb itu sendiri. Okay, lain ni kita cerita lima bentuk adverb. Types of adverbs. Yang pertama adalah adverbs of time. Dia menjawab persoalan bila, berapa lama dan berapa kerap. She comes late. Kita nak menceritakan pasal comes tu. Dia main bila? Late. So late tu menjawab persoalan bila. Wasted time never returns. Dia menjawab persoalan how often, berapa kerap. Tak boleh langsung. Ini adalah antara contoh adverb of time. Kalau tak ada salin, pause. Yang kedua adalah adverbs of place, menjawab persoalan kat mana ataupun di mana. Sebagai contoh, come here. Main mana? Sini. Yang kedua, do not play outside. Jangan main kat mana? Luar. Okey, seterusnya kita masuk dengan adverbs of manner, menceritakan ataupun menjawab persoalan macam mana satu perbuatan itu dilakukan. The soldier fought bravely. Okey, kita ambil verb dia fought. Macam mana dia lawan? Dengan beraninya. He works hard. Dia bekerja macam mana? Dengan kuatnya. She sings sweetly. Dia menyanyi macam mana? Dengan sedapnya. Next, kita nak cerita pasal adverbs of degree. Dia menceritakan intensity ataupun tara mana kita buat sesuatu tu. Sebagai contoh, I am fully prepared. Dia prepared tara mana? Fully. Maksudnya dah sangat-sangat lah apa bersiap sedia. You are quite wrong. Salah ada tak mana? Quite wrong. The mango is very sweet. Manis tara mana? Sangat manis. Very lah. So kita nak tunjuk intensity ataupun degree sesuatu benda tu. Dan yang terakhir adalah adverbs of frequency. Kita nak tengok berapa kerap benda tu jadi. Sebagai contoh, he usually run. Lari berapa kali? Usually. He always cries. Berapa kerap? Sangat kerap. He went there again. Dia pergi berapa kerap? Sekali lagi. Okey, tadi kita dah cerita jenis-jenis ataupun types of adverb. Lah ni kita nak cerita kegunaan dia. Macam tadi awal-awal saya habaq kata adverb ni dia boleh digunakan dalam tiga keadaan, untuk modify adjective, untuk modify verb dan untuk modify adverb. So lah ni kita mula dengan yang pertama untuk modify adjective. The extremely cute dog. Okay, cute adalah adjective. Extremely adalah adverb yang modifies the adjective. Okay, my very patient mother. Patient adalah adjective. Sabar. Very tu menceritakan level mana mak dia tu sabar. Sangat sabar. Okay, so very tu adalah adverb. Adverbs modifies verb. Adverb yang ejah verb. The dog runs quickly. Quickly menceritakan pasal run. Run tu verb, quickly ni adverb. My mother walks slowly. Mak dia berjalan lagu mana? Slowly. Slowly tu menceritakan pasal walks. Walks adalah verb, so slowly adalah adverb. And the last one, adverb modifies adverb. Adverb ni ubah diri dia sendiri. Boleh. The cute dog runs very quickly. Kita dah kata dah quickly tu adverb tadi kan. Very kita tambah depan dia untuk mengubah ataupun to modify the adverb itself. My patient mother walks so slowly. Ha, tadi kita kata slowly tu dah dikira sebagai adverb kan. Kita tambah pula so kat depan dia untuk modify lagi, menunjukkan mak dia ni sangat slow. Sungguh slow. Sangat slow, tetap slow. Santai, santai. Jodoh gak akan kemana.